Di Estoria pada 5 Mac nanti akan tayang sebuah drama bersiri yang bertajuk IIUS yang merupakan singkatan kepada Imam Instan Ustazah Scammer yang bakal menampilkan barisan pelakon seperti Hun Hakim dan Mira Filza. Wah, lama tak nampak Mira Filza dalam drama bersiri. So, jom kita tonton trailer ni dulu. Imam Instan Ustazah Scammer. Okey, daripada tajuk dia pun saya dah boleh nampak dia macam celebrity insta apa social media ke bukan macam kan sekarang ni dengan platform macam TikTok, Instagram kan ramai golongan ustaz instan yang biasanya buat video ataupun live macam ceramah ke yang memang dapat perhatian ramai lah, terutama sekali kalau yang mungkin ada package lah, package ada rupa ke. Yang Ustazah Scammer ni saya tak tahu macam mana, tapi mungkin ada berkait dengan apa-apa post Ustazah yang dipersoalkan apa ilmu dia kot, macam macam dia buat statement yang agak kontroversi adalah ustazah-ustazah dekat social media ni kalau korang selalu check lah. Tapi ni kalau tengok dekat trailer ni pun lain sikit, dia macam romcom lah gitu, tapi bersih syariah compliant lah. Lebih-lebih lagi dengan Mira Filza sebab dia sebenarnya dia memang image dia good girl gitu, jarang dia buat apa lakon jadi jahat ke apa. Mungkin ada satu dua drama yang saya perasan lah, tapi selalunya dia datang dengan package gadis comel gitu, macam trailer tadi lah. Lepas tu comel, lepas tu ayu, hijab gitu. So jarang nampak dia watak yang playgirl macam tu lah. Dia menjual innocent dia dalam drama dan filem lakonan dia. Tu yang jadi penarik. Tu tapi tu masa zaman dia anak dara lah. Zaman dia kahwin ni mungkin kurang sikit lah orang, terutama orang lelaki macam kurang sikit lah nak minat dia. Okey, berbalik kepada drama bersiri ni, dia mengisahkan tentang Eva
yang mana dia berhutang. Jadi demi nak bayar hutang dia, Effa sanggup menyamar jadi ustazah dan menipu tentang latar belakangnya. Benda ni bukan baru lah, dah lama dah sebenarnya. Ada dulu zaman-zaman email berantai dulu banyak orang post benda macam ni. Namun kerana asyik dikejar Ahlong, dia nekat melarikan diri ke kampung Ramadan dan bertemu dengan Iman Ashraf, seorang influencer yang viral kerana alunan suara ketika mengajinya yang cukup merdu. Imam Ashraf dilantik oleh Tok Jamlus untuk menjadi imam sepanjang tarawih Ramadan ini. Kehadiran Effa ke kampung itu membuatkan Ashraf mula mengesyaki sesuatu. Gitu. Macam watak imam macam Imam Ashraf ni memang real lah, sebab dia kerana populariti dia terus dia jadi imam yang instant gitu lah. Sebab viral lah. Tapi Ustazah Scammer ni gitulah cerita dia. So kita faham lah, Effa ni lakonan Mira Filzah dan Ashraf ni lakonan Hun Hakim. Selain tu turut menampilkan barisan pelakon lain seperti Mirul Aiman. Mirul Aiman pelakon ni hero remaja yang tengah top sekarang ni, yang berlakon cerita projek High Council. Rosita Cik Wan, Datuk Jalaluddin Hassan dan juga Azhar Ili. Akan tayang 5 Mac ni sepanjang 9 episod. Jadi sesuailah dengan muk-muk nak masuk bulan puasa ni kot. Okay, kita jumpa lagi. Sekian.